Buahnya banyak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Irawan Channel. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya, sahabat Irawan Channel? Baik, Irawan Channel pagi ini akan mengajak teman-teman semua untuk melihat tanaman sawo yang batangnya kecil, tanaman juga nggak terlalu tinggi tapi buahnya lebat. Nah, langsung saja ya teman-teman, langsung kita lihat bagaimana tanaman sawo ini. Mungkin ini video yang pertama, maksudnya yang pertama kita bagi part pertama dan part keduanya nanti kita sambung gitu. Langsung saja sebelum nonton video kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini salah satu tanaman sawo yang saya bilang tadi teman-teman. Ini posisinya ada di depan rumah saya di Kuamang Kuning, Muara Bungo, Jambi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semuanya, tanaman ini sudah berumur 10 tahun. Nah, buahnya juga dari atas sampai bawah itu lebat sekali teman-teman. Kemarin sudah dipanen oleh saya dan orang tua saya. Maaf sebelumnya nggak saya bikin video karena buru-buru kemarin pagi saya panen, nggak sempet videonya. Mungkin lain kali atau part 2 nya bisa kita panen teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, banyak sekali ini buah sawonya. Bagi teman-teman yang ingin mencicip atau mencoba, silahkan datang aja ke rumah saya gratis. Nah, ini teman-teman bisa lihat secara dekat ya. Kalau tanaman sawo ini, kalau kita tidak pangkas, buahnya terlalu kecil-kecil. Nah, itu yang saya pertahankan. Walaupun buahnya kecil tapi lebat, ya nggak apa-apa. Saya lebih suka itu, jadi lihatnya lebih enak aja gitu kan. Mantep lah pokoknya teman-teman. Ini kenyang buat makan 1 tahun. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya, ini batang sawo yang enggak terlalu besar tapi buahnya menggiurkan. Nah, bisa dilihat teman-teman, rantingnya cukup banyak, kebetulan enggak saya tebang biar banyak buahnya. Nah, itu video yang telah saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, jika teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar beberapa pertanyaan, dan boleh juga DM ke IG Mahasiswa Pertanian.